Assalamualaikum semuanya. Hai, hello. Welcome back to my channel. Udah lama banget ya kita nggak bikin konten. Sorry banget, akhir tahun super sibuk. Oke. Kali ini aku mau nge-review, bukan nge-review, jadi unboxing paket yang kemarin habis beli di Shopee. Jadi kemarin ceritanya ikutan bolak-balik tuh yang flash sale 11-11 gak pernah dapet, giliran dapet ternyata ongkirnya selangit banget. Jadi ongkirnya tuh bisa lebih dari harga barangnya, jadi gak pernah aku okein, gak pernah aku check out karena sebel. Akhirnya ya udah deh, beli Watson aja sabun mandi. Kita lihat ya packingnya. Ini beneran nih, belum aku buka sama sekali, masih bener-bener nyampe landing dari abang abang kurirnya. Jadi ini packingnya udah sobek kayak gini ya. Terus peot-peot, tuh kan? Ini beneran nih ya, belum aku apa-apain, tapi udah kebuka gini. Ini yang aku beli itu kemarin. Watson Orange Extract Exfoliating Body Wash, beratnya 410 ml. Kita buka ya, kita buka ya, kita buka ya. Oh, aku lupa tidak membawa gunting, saudara-saudara. Kita sobek aja ya, jadinya ya. Berat, berat, berat. Susah ternyata kalau nggak pakai gunting. Susah kalau nggak pakai gunting. Ini susah sekali. Ini itu hasil dari sebelnya aku karena tidak pernah bisa dapetin flash sale 11-11. Karena sempat dapat apa ya yang 11-11 tuh. Jadi aku dapat harganya tuh emang, Kak minta gunting dong, Kak. Harganya tuh emang 11 rupiah beneran. Tapi ketika aku check out, ketika aku thank you. Ketika aku check out barangnya, ya ampun, ongkos kirimnya 1 juta. 1 juta, guys. Harga barangnya enggak sampai 1 juta. Ongkos kirimnya 1 juta. Ini kita buka ya, ini kita buka, kita buka, kita buka. Jadi kemarin aku lupa sih harganya Watsonnya kemarin berapa ya di flash sale, cuma plus ongkos kirim. Aku cari-cari lagi sih sebenarnya tadi di Shopee ya, ininya apa, detail harganya. Cuma udah nggak ada itu detail harganya berapa, harganya, ongkos kirimnya berapa, nggak ada. Terus terus ya, habis itu aku liatin di ininya. Di paketnya juga nggak ada tulisannya, ongkos kirimnya berapa, harganya berapa gitu, detailnya nggak ada. Jadi nggak bisa diinfoin. Ini aku lupa kemarin flash sale-nya dapat harga berapa. Cuma sampai di sini aku bayar 26.000, berapa ya tadi ya, 26.000 sekian ratus rupiah. Ini dalamnya udah aku buka, jadi luarnya tadi melewat-melewat sih ya, melewat-melewat. Tapi packing di dalamnya aman sih ya, karena dia pakai bubble wrap. Ada ininya, ada label Watsonnya tuh, kelihatan ya, gede banget kan Watson, Watson. Susah nih, susah nih, susah nih ya. Ya jadi asisten saya yang bakal buka nih, dibukain sama asisten saya. Itu Watson ini hasil saya, hasil kesebelan dan kekesalan karena nggak dapet. Bukan gak dapet ya, tadi aku bilang dapet 11 rupiah, cuma ongkos kirimnya kebangetan, jadi gak aku check out. Daripada akunya kesel sendiri, akhirnya aku milih barang lain yang aku dapet, yang sekiranya aku butuh. Terus dapatlah aku beli Watson nih, nyoba-nyoba ya. Ternyata harganya memang murah, cuma nanti ongkos kirimnya, jatuhnya ongkos kirimnya sama seperti biasanya. Jadi kalau kita beli juga harganya segitu. Sampai ke sini nih aku beli yang orange, anti oxidizing
exfoliating body wash, mengandung vitamin E. Di sini ditulis mengandung vitamin B3 dan vitamin E. Orange ya ini. Coba kita lihat. Watson. Nih, mana? Nih, nah ini. Produknya Watson. Aromanya bukan aroma apa namanya, Kak? Aroma apa aroma? Tangannya kelihatan itu. Ngumpet-ngumpet. Sini aja, ke sini. Kalau mau ikutan, malu dia. Jadi variannya orange. Terus apa di belakangnya ini, ada apa nih? Oh, nama produknya ditulis di sini ya. Nama produknya Watson Orange Exfoliating Body Wash. Cara penggunaan, gunakan body wash pada tubuh dan bilas dengan air hingga bersih. Berarti ini sebelum 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 mandi nggak ini ya? Nggak dikasih air dulu ya? Nggak dibasuh dulu ya? Oke deh. Ini juga ditulis, ditulis tanggal produksi, kadaluarsa, sama nomor batch. Keterangannya lihat pada kemasan. Kemasan yang mana ya? Kemasannya nggak ada. Kemasannya nggak ada ini. Oh, di sini ternyata expired date-nya tuh bukan di kemasan, tapi ada di bagian bawah dari botol sabunnya. Ini expired date-nya masih di tanggal 10 September 2023. Nih, kelihatan nggak? Kelihatan? Kelihatan ya? Mana? Kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Aduh, silau. Gini. Hei, gimana sih? Gitu. Terus di sini juga ada barcode. Ditulis di keterangannya tidak untuk penggunaan wajah, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Hindarkan kontak langsung dengan mata. Seperti biasa ya, keterangan-keterangan di sabun mandi. Di sini ada barcode-nya, tapi belum sempat nyoba ini barcode-nya bisa apa enggak. Di HP Kakak ada barcode-nya? Enggak ada. Oke. Okay. Ini ya. Ada barcode dari Watson-nya. Terus di sini ada kandungannya. Ya seperti biasa-biasa sabun, keterangan-keterangan. Sekarang kita coba baunya. Oh, ini untuk tutupnya, tutup Watson ini dia nggak, oh dia bisa dibuka, bisa diputar buka ya, nggak ada ininya, nggak ada pengamannya, dia langsung masuk ke sabun. Harum, baunya kayak jeruk, jadi harum banget. Harum cobain Kak, cobain deh. Harum ya, baunya kayak apa coba? Orange. Kayak kita minum apa ya? Minum pulpy orange. Nah, baunya kayak itu. Kalau kita minum pulpy orange. Ups, nyebut merek. Mohon maaf. Ini bisa dibuka putar, tapi juga bisa di apa ini namanya kalau kayak gini apa ya? Jadi dia itu masih segelan, masih disegel nih, masih ada segelnya ya. Cuma segelnya tuh enggak sampai bawah. Jadi percuma ya, ini bisa dibuka tuh. Gak tahu apa emang udah ada yang buka apa gimana ya, tapi aku nerima ini bisa kebuka. Harusnya, harusnya kan enggak ya, kalau masih segelan harusnya nggak bisa dibuka kayak gitu ya. Ini masih disegel, atasnya disegel, bawahnya kagak. Gimana coba, ini masih disegel tuh, masih ada plastik. Aw, sakit. Kecocok guys, nih masih ada plastiknya tuh disegel. Nah ya, dia nggak sampai bawah, jadi sebelum saya buka tadi ini udah bisa diputer tuh dan tanpa ada hambatan bukanya. Terus ini modelnya kayak apa sih, clip gitu ya, flip gitu ya, dipencetin tek. Jadi apa, coba ini ya. Ting, ada yang mau nyoba nggak? Anak-anak ikutan nih di sebelah, tapi nggak mau pada nampang di sini. Jadi kalau ada yang nongol, nongol lagi. Jadi ini kalau misalnya untuk anak kecil ya, bukan untuk anak kecil sih. Jadi kalau misalnya anak-anak mainan sabun nih, kalau model kayak begini tutupnya aman nih. Jadi nggak terlalu banyak mereka ngeluarin sabunnya. Jadi sedikit kan keluarnya kayak gini. Aduh susah berat. Kayak gini ya. Cuma kalau model putar tadi, kalau ini dibuka buat anak-anak nih, habis langsung ini untuk mainan, ya kan? Karena ini bahasa Jawanya delodok, delodok. Jadi tanpa rem dia bisa keluar. Oke. Okay.
teksturnya. Untuk teksturnya sekarang kita lihat. Ada pasirnya. Oh, ada pasirnya nih. Kata si unyil ada pasirnya. Kelihatan nggak? Scrub. Ya, itu namanya scrub. Ada scrubnya, tapi scrubnya cuma sedikit, nggak yang over banget. Ya, teksturnya kayak sabun-sabun biasa sih. Habis dicuci ada bau nggak, Kak? Jadi habis sabunan pakai ini sih kakak, terus dicuci katanya habis dicuci baunya hilang ya. Habis dicuci baunya hilang, tapi waktu dipakai gini baunya enak, sedap, seger. Kalau mau nge-review juga nggak bisa, soalnya belum pernah pakai Watson. Jadi kita hanya unboxing aja kali ini videonya gitu. Ya, udah cukup sampai di sini aja konten kita hari ini. Next, kita bikin konten lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.